Pemirsa, dua perampas pesepeda di kawasan Jalan Latu Menten, Jakarta Barat dibekuk polisi di Tangerang, Banten. Polisi berhasil melacak pelaku setelah mendapatkan informasi dari korban dan rekaman CCTV di lokasi kejadian. Petugas dari unit Jatanras Polres Jakarta Barat melakukan penggerebekan ke tempat tinggal terduga pelaku penjambretan terhadap pengendara sepeda di kawasan Latu Menten, Jakarta Barat. Dua terduga pelaku, A dan T, tak berkutik saat polisi membekuknya di tempat persembunyiannya di wilayah Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat digeledah, polisi menemukan telepon genggam yang diduga milik pengendara sepeda yang menjadi korban. Ini unit krimum, Subdit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat telah berhasil melakukan penangkapan terhadap dua orang pelaku yang kemarin sempat viral di medsos terkait kasus begal sepeda. Berapa orang yang diamankan? Sementara baru dua dan kita sedang. Sebelumnya polisi melakukan olah TKP di sebuah halte di kawasan Latu Menten, Jakarta Barat, tempat peristiwa terjadi. Polisi bergerak cepat setelah adanya laporan korban penjambretan dari seorang pengendara sepeda. Polisi juga mendapatkan informasi dari saksi dan rekaman CCTV di TKP. Rekaman video aksi penjambretan yang diambil oleh warga juga sempat viral di media sosial. Polisi masih memburu pelaku lain yang belum tertangkap. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews, melaporkan.